Ini ninja kayak cicak cari mangsa. Sekarang ninja kayak kodok mencari mangsa. Adik itu udah banyak kok. Ini baru enak. Orang-orang di sini baik sekali. Si Dewi pasti udah molor nih. Saatnya tepat sekali untuk makan es krim sekarang. Si Dewi bilang makan es krim gak baik buat kesehatan gua. Sok tahu banget orang. Bilang aja lo yang mau makan tuh barang. Makan es krim. Wah, enak bener ini es krimnya. Makan es krim. Gua taruh di sini kan. Loh, mana dia? Ah, pasti dipindahin si Dewi nih ke bawah nih. Di sini nih tuh barang. Kok nggak ada? Ya, jangan-jangan dihabisin si Dewi. Aduh, Wi. Lu kok tega amat sama gua, Wi? Aduh, gua simpen-simpen tuh es krim gua beli mahal. Lumbat juga. Ini dia es krim gua. Iya, sini lu, sini lu, sini lu, sini lu. Kurang ajar lu, lu berarti berani makan es krim gua lu ya? Maaf, apa maaf, maaf, apa? Gua bohong. Kenapa lu berani makan es krim gua? Maaf, maaf, apa maaf? Lu sebarangan aja lu, berani makan es krim mahal nih, tau nggak lu? Kepang kumis dia, gua kepang kumis dia. Gua mau kepang kubisnya. Abis, dia mau abisin gua punya es krim nih. Siapa dia tuh ya? Ah, mana gua tahu. Emangnya gua pikirin. Ih, nanti wadah. Es krim gua juga ih, mau dasar, abis tuh. Ih, dasar bodoh. Apa bodoh? Itu teh maling, maling. Ah, dia nggak bilang kalau dia maling. Dasar Kang Dadang mendasar bodoh. Ih, bodoh apa? Untung dia nggak bawa pisau. Hah? Kalau dia bawa pisau, Kang Dadang bisa dibunuh, oh. Tau nggak? Kalau dia bawa pisau, gua mati dong. Kang Dadang, ini kenapa? Pengos-ngosan gitu? Aduh, ada kejadian besar di rumah Eke tadi malam. Kejadian apa? Maling! Maling masuk rumah Eke! Maling? Iya! Untung ada Dadang. Itu maling masuk ke dapur. Dadang mau ngambil minuman ke dapur, ketemu. Oh, dipukul sama Dadang. Coba kalau nggak Dadang, gimana kejadiannya sih? Masalah besar tuh Sus Dewi. Oh iya, itu jadi masalah besar. Coba kalau maling itu masuk ke rumah Ye, coba bagaimana? Mana di sini gak ada laki-laki? Iya tuh Sus Dewi. Aduh, saya jadi takut deh Sus Dewi. Mana si Fans gak ada di rumah lagi? Gimana dong Sus Dewi, saya gak bisa mikir nih. Ye perlu nyewa satpam untuk jaga rumah Ye di sini. Sewa satpam? Nyari di mana satpam? Gini, Eke tahu seseorang. Orang itu kuat sekali, steret. Cuma nggak tahu ya dia mau apa nggak ya jadi satpam di sini. Sus Dewi jangan khawatir. Kalau soal bikin dia jadi mau jadi satpam di sini, saya bisa. Oh, kalau gitu gini sis. Nanti sore kita jalan ke rumah satpam itu. Nah, ya yakinkan deh itu satpam ya supaya mau kerja di sini. Kerja di sini. Ya. Oke kalau gitu. Oke. Silakan masuk.
mana sih? Merdeka, Pak. Merdeka. Iya. Mau minum apa? Teh, soda, kopi? Ono bir. Ya, mulai ini hari kalian mesti sediakan saya 4 botol bir tiap hari. 4. Iya, sebentar. Saya lihat dulu ya. Pak Satpam, sebelumnya apa pernah bekerja seperti ini? Boten. Soale angger kerja kaya mengene. Malam-malam saya mesti bergadang. Memang harus, Pak. Itu kerjanya. Dan itu ndak baik untuk kesehatan seorang kapiten. Mempunyai pedang panjang. Monyet-monyet. Maksud saya, untuk kesehatan seorang security macam saya. Faham? Kalau begitu, Pak, kenapa Bapak memilih pekerjaan satpam di rumahnya Ibu Siska, Pak? Maaf, seorang petugas keamanan tidak boleh tertawa lebih dari 3 kali. Oh. Itu supaya menjaga wibawa. Iya, Pak. Ya, itulah kelemahan saya sebagai seorang laki-laki normal. Saya paling tidak bisa bilang tidak pada seorang wanita cantik macam dia. Ada birnya. Ya, birnya, Pak. Silakan. Untuk kesehatan dan keamanan kalian. Ha! 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 Apa sih nyaman, Pak? Maaf, mulutnya lupa dikancing. Ini Pak Satpam, kamarnya saya sudah siapkan. Kenapa? Kenapa? Di sini aman. Oh. Aman. Ha ha ha. Iya. Ha ha ha. Wah, ibu ini betul-betul hebat. Hebat. Mengerti benar apa yang saya perlukan. Iya. Ha. Tolong pegang. Awas, jangan diminum. Agar tubuh saya tetap fit dan otot-otot saya terjaga. Iya. Saya memang perlukan alat-alat ini. Iya dong. Siapa punya? Punya. Mau coba? Saya coba. Berat. Berat. Bagaimana, Bu? Ini telurnya banyak. Telurnya banyak, iya. Iya, kental. Sekarang boleh saya istirahat, Bu? Boleh. Kapan istirahatnya? Kapan kerjanya kok istirahat melulu? Iya. Nanti malam. Ibu mau istirahat sama-sama saya? Enggak. Enak aja. Ha. Ya sudah. Bu. Iya. Barangkali saya nanti memerlukan beberapa buah besi barbel lagi supaya ini tambah berat. Ya. Kenapa enggak besi beton aja? Ha. Ambo kayu. Tolong itu tas saya di luar nanti tolong bawa masuk ya. Sembarangan aja. Ha ha ha. Kasih ke priwe. Ndak tahu kode etik. Lah saya kan belum lagi tidur. Kenapa sudah teriak-teriak? Itu satpam kok tidur sih?
Di dalam perjanjian kerja saya cuma bertugas malam hari. Jadi kalau siang hari, saya boleh tidur dengan sepuas hati. Gimana kok teriak-teriak? Ini bukan temperamen saya. Ini, saya mau kasih ini, baju seragam. Lah ini kan seragam formal. Untuk apa saya ndang? Lu gimana sih? Pak Satpam ini satpam yang spesial, kerja di rumah yang spesial, mesti pakai baju seragam yang spesial. Wah, harganya udah spesial kok. Oh, begitu ya. Iya dong. Ya sudah, saya jajalan dulu. Jajalan. Ini. Silakan. Wah, ini ada yang kelalen nih, Bu Siska. Kelalen makanan apa sih? Aduh, pecah ini meja. Ada yang kelupaan. Oh, kelupaan. Kelalen tuh lupa. Apa yang lupa? Sate udah, ayam udah, nasi 3 piring udah. Sebagai hidangan penutup, setidak-tidaknya di sini mesti tersedia 3 gelas es krim. Es krim? Ya, soalnya saya angger orang mangan es krim dalam 1 hari, otot-otot saya ini bisa kendor. Oh, ya udah, besok saya sediain es krim. Oh. Sekarang silahkan. Oke. Nah, ini cara makan saling sila. Oh gitu. Dan pada akhirnya sampai juga ke mulut. Masya Allah. Dahsyatnya. Selesai. Sekarang saya siap untuk jaga malam. Ini tolong jangan dibuang. Masih banyak dagingnya. Tolong ibu kasihkan si Pusi, kucing ibu Siska. Loh, Pak Satpam aja yang tolong kasihkan. Gimana sih? Kok nyuruh saya? Ya, nah, oke lah. Tapi kalau si Pusi tidak mau, biar simpan saja buat saya nanti malam. Aku sekali Satpam. Saya akan bicara denganmu. Jangan Miss Abiti, biarkan saja. Ini masalah biasa. Tapi nanti dia tidak menghormati. Kamu ibu adalah pekerjaan sosial. Nanti juga dia sadar. Jangan terlalu dipikirkan. Semuanya pasti akan kembali normal. Baiklah. Saya akan mengikuti perkataanmu. Ya. Tapi sayangilah dia seperti saya menyayangi. Saya sudah memberikan contoh padamu. Ya, tapi TV-nya jangan dimatiin dong. Didit nggak boleh. Nyalain TV yang keras-keras gitu pas Satpam lagi tidur. Tapi kan sekarang baru jam 5, Mak. Iya, tapi pas Satpam itu kalau siang sama sore tidur. Nanti malam dia bangun, melek, begadang. Kalau dibuka gini, maling kan penasaran pengen masuk. Baru kita lihat, satpamnya bisa nggak nangkep maling. Jangan makan aja yang gede. Seksi maling. Iya, Mbak Abi seksi apa dong? Saya ini seksi konsumsi. Gimana sih? Saya nggak berani sama orang jahat. Bagaimana kalau nanti dia membawa pisau, pistol, apa
lagi meceng. Apa gila? Cepat, cepat. Aduh, cepat kepala saya, cepat. Aduh. Bagaimana sih? Saya udah bayar 1 juta buat nangkep maling juga. Tahu. Pasapam. Didit mau lihat Pasapam nangkep maling. Aku tak gini ngomong saya nangkep maling. Lihat dong. Ayo cepet. Hei maling, saya punya satpam yang harganya 1 juta yang bisa bikin leher kamu patah, tau gak maling? Jangan ngomong-ngomong gaji saya 1 juta rupiah, nanti dia denger bisa merampok saya. Nah, udah, lihat dong. Buka pintunya, buka. Cepetan. Ayo nanti keburu pergi. Cepetan. Bu Siska, ternyata bukan maling, cuma kucing. Aman sekarang kan? Ingat, bulan depan gaji saya mesti ditambahi 500 ya. Artinya jadi 1.500.000. Saya perlu periksa dokter karena jantung saya ini loh. Dengerin satpam, kamu saya udah bayar 1 juta, udah pakai makan banyak, udah pakai seragam spesial, udah pakai minum bir. Kerjanya cuma begitu doang sama kucing takut. Besok kamu kembali ke alamnya. Jangan ngomel-ngomel begitu lah. Sis Dewi, saya udah pecat dia. Hah? Kenapa? Sis Dewi, sekarang saya udah tahu deh. Untuk jadi laki-laki yang gagah berani, itu gak perlu badan gede aja. Tapi perlu nyali yang nyentrik. Hah? Nyentrik? Iya, maksudnya berani gitu. Emang kenapa gak berani dia ya? Pas siut begitu nyali. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.